Onelpad. Hari ini Onelpad akan memberikan info tentang woodblock pada kunci. Nah, hari ini si Milka akan menemani aku. Ini dia. Teman-teman udah tahu ya, udah sering temani aku bikin YouTube. Si Milka ini dia mini rex castor, usia udah 1 tahun ke atas. Oke, teman-teman, di depan kita teman-teman sudah lihat ada Sanford Rabbit Herbal Relief dan Woolly Active A, ini dia. Nah, banyak dari teman-teman yang menanyakan sebenarnya penting banget nggak sih kak dikasih vitamin ini. Nah, menurut aku ada keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan vitamin ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kelinci itu akan mengalami pergantian bulu selama setahun itu ada 3 kali setiap 4 bulan sekali. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Nah, ini si Milka tidak lagi molting banget. Jadi tapi ada rontok sedikit dan sedikit. Nah, bagaimana kita tahu juga kelinci itu adalah hewan yang bersih dan dapat membersihkan dirinya sendiri. Nah, dia akan dry grooming dirinya sendiri dengan cara menjilat-jilat hampir sama seperti kucing ya teman-teman. Cuman perbedaannya kucing itu dapat memuntahkan kembali bulu-bulu yang udah dia makan, sementara kelinci itu enggak, otomatis akan masuk ke usus. Nah, pertanyaannya pup kelinci yang seperti rantai itu kenapa, kak? Nah, itu adalah salah satu bulu yang sudah diproses di dalam ususnya yang dimakan oleh kelinci dan keluar bersamaan dengan kotorannya pada saat sudah selesai dan atau saat dia pup keluarlah seperti rantai. Nah, banyak teman-teman yang bingung itu kenapa, kak? Nah, itu adalah salah satu contoh pup yang kelinci pada saat lagi molting. Nah, banyak di antara teman-teman juga bingung, kenapa sih kak kalau misalnya dia molting itu nafsu makannya turun? Iya, karena yang pertama dia udah merasa kenyang dengan bulu tersebut. Nah, itu adalah salah satu contohnya, dia sudah merasa kenyang, jadi dia nggak terlalu mau makan lagi. Nah, di saat seperti inilah, atau di saat woodblock seperti inilah, teman-teman membutuhkan yang namanya pemecah bulu. Nah, di sini kebetulan aku ada ini, tadi aku udah sebut namanya, Sanco Rabbit Herbal Relief. Dan ada juga Active A. Keduanya ini sama ya teman-teman fungsinya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau memberikan ini, itu bisa salah satu saja. Ini bentuknya tablet dan ini bentuknya pasta. Teman-teman boleh cek di IG story aku atau di highlight, itu sudah ada aku taruh di situ tentang si Sanco Rabbit Herbal ini. Ini cara pemberiannya gampang, tinggal teman-teman kasih dan langsung dia biasa jilat. Bahaya nggak sih kak kalau misalnya woodblock itu bisa bahaya karena bisa menyebabkan geistasis juga dan kembung, yang biasa kita sebut kembung dan geistasis itu sama ya teman-teman. Nah, jadi karena bulu itu udah kebanyakan dijilat dan dia molting parah, maka semua bulu-bulu itu akan tersangkut di di usus, masuk ke usus dan membentuk seperti gumpalan yang besar dan setelah itu mampet. Nah, itu yang bikin dia kembung, teman-teman. That's why woodblock ini juga cukup berbahaya bagi kelinci. Teman-teman, kalau misalnya pelihara kelinci itu bisa memperhatikan kelincinya, ee-nya, terus dan kelakuan-kelakuannya teman-teman bisa cek. Kalau misalnya teman-teman udah biasa tahu tuh boleh cek dia setiap hari, terutama pada saat molting tuh adalah salah satu part yang penting karena dapat menyebabkan geistasis tadi dan kembung. Nah, di sini peran si vitamin ini adalah untuk memecahkan bulu tersebut supaya ee-nya kembali lancar, nafsu makannya tetap ada dan mempercepat proses molting juga. Jadi ini kedua ini itu mempercepat proses molting dari dalam. Nah, sementara untuk molting mau diapain lagi kak selain cuma dikasih vitamin doang? Selain itu teman-teman dapat membantu mempercepat molting itu dengan cara menyisir-nyisir. Teman-teman tinggal sisir-sisir aja terus ya, memang akan banyak bulu yang lepas, cuman itu membantu proses dan mempercepat selesai moltingnya. Ini aku akan buka ya teman-teman, sekarang aku akan kasih lihat ke teman-teman bentuk si tablet ini. Dan mungkin teman-teman juga selain memberikan vitamin ini juga dapat memberikan buah pepaya dan nanas untuk membantu proses moltingnya juga supaya pencernaannya dilancarkan. Nah, untuk yang membantu lebih memecahkannya itu teman-teman bisa memberikan vitamin ini. Nah, susah nggak sih kak kasih vitamin ini? Menurut aku nggak, karena nih vitamin yang untuk produk Woolly itu sendiri termasuk ke dalam vitamin yang gampang
dimakan oleh si kelinci nih teman-teman. Minum nih. Barbar juga dia nih guys. Nih. Tuh dia makan. Dan nanti setelah kasih vitamin ini, teman-teman bisa lihat sendiri pupuknya itu biasanya terpecahkan, tidak ada pupuk-pupuk rantai, tidak ada yang lembek atau kecil-kecil. Nah, oke teman-teman. Dan untuk si Sanko ini, teman-teman nggak perlu kasih dua produk ini, jadi cukup pilih satu yang menurut teman-teman lebih mudah. Sesuaikan lagi dengan budget, itu aku tidak ini ya, jadi ada pilihannya, beberapa pilihan. Selain ini juga mungkin ada Oxbow Papaya Support, jadi macam-macam teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti odol, juga cukup gampang diberikan kepada kelinci. Nih, nih ya teman-teman. Nih dia. Nih, cara pemakaiannya teman-teman tinggal buka. Terus nih, tinggal di seperti biasa. Terus kita tinggal kasih. Ini aku contohkan, tadi dia udah makan 2 aktif A. Tapi aku kasih ini sedikit aja ya teman-teman, karena tadi dia udah makan aktif A. Nih teman-teman bisa lihat. Nih, bentukannya seperti ini, warna putih. Tuh, langsung kita kasih ke dia. Nah, itu dia langsung mau ya teman-teman. Jadi untuk vitamin ini cukup gampang. Malah buka tuh kan, udah cukup. Nah, untuk vitamin ini teman-teman bisa berikan setiap hari. Kalau teman-teman mau beli yang ini, bisa kasih setiap hari setengah sendok teh per berat badan. Jadi misalnya dia 2 kilo, teman-teman kasih setengah sendok teh. Atau misalnya dia beratnya 1 kilo, boleh setengah sendok teh aja. Selain untuk vitamin ini sendiri saja, teman-teman juga harus memperbanyak rumput hay, terutama kelinci-kelinci yang moltingnya parah, parah bisa sampai botak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang kelincinya lagi molting dan takut terjadi wool block ini, teman-teman juga bisa bantu cegah atau gimana ya, memperbanyak hay agar pencernaannya selalu lancar. Nah, untuk mencegah tersebut, teman-teman boleh tambahkan Active A ini. Teman-teman tinggal pilih salah satu aja, Sanko atau Active A atau vitamin yang direkomendasikan yang lainnya. Dan dengan tambahan buah pepaya dan nanas. Jadi, setiap hari teman-teman kasih sepotong kecil nanas boleh atau pepaya. Tambah ini dan diperbanyak rumput hay-nya ya teman-teman. Jadi peletnya sedikit dikurangin itu tidak masalah gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian video aku tentang wool block. Nanti semua gambar-gambar yang berhubungan dengan wool block seperti pup rantai, pup kecil-kecil, terus posisi dia meringkuk atau enggak, terus nasi makan, aku akan berikan setelah ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa shopping-shopping di Tokopedia dan Shopee atau langsung datang ke toko kita. Sekian video dari Onel Pet, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye!